Ratusan rumah di perumahan Puri Bintaro Indah, Tangerang Selatan terendam banjir hingga setinggi 120 cm. Banjir kali ini disebabkan karena intensitas curah hujan yang tinggi sejak malam hingga siang tadi, serta meluapnya anak Kali Angke. Banjir merendam perumahan Puri Bintaro, Tangerang Selatan. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi sejak malam hingga siang tadi. Selain itu, banjir juga disebabkan oleh meluapnya anak Kali Angke di sekitar perumahan. Ketinggian air bervariasi dari 50 cm sampai 120 cm. Petugas dari BPBD Tangerang Selatan terus mengevakuasi warga perumahan yang terdampak banjir. Menurut warga, banjir biasa terjadi di perumahan ini jika intensitas hujan yang tinggi. Dengan banjir atau gimana? Iya, kalau hujan deras banjir, tapi kadang-kadang nggak juga, tergantung sih. Oh, tergantung. Iya. Cuman ini hujannya lagi deras-deras tadi. Iya. Sementara itu, para warga yang terdampak banjir mengungsi ke rumah tetangga dan sanak saudara yang lebih tinggi. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.